Menjelang perlawanan kedua Malaysia bagi kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 menentang Emiria Arab Bersatu UAE hari ini. UAE menjalani latihan terakhir mereka malam tadi di Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur. Pasukan UAE yang tiba awal di Malaysia telah memulakan latihan pertama mereka di Padang Sam Darby dan Stadium Bola Sepak Ceras beberapa hari lalu. Pengendali skuad itu, Bert van Marwijk, membawa 26 pemain antaranya Omar Abdul Rahman dan Ali Makhbout dengan harapan membawa anak-anak buahnya itu ke Piala Dunia buat kali kedua melalui kelayakan ini. UAE membariskan 12 pemain daripada skuad Piala Asia 2019 dan 4 pemain lagi terpilih melalui saingan Liga Domestik. Meski dianggap pasukan yang sukar ditewaskan dalam kempen kelayakan ini, Malaysia pernah mengalahkan UAE pada Pesta Bola Merdeka 1982 dengan jaringan 2 gol berbalas 1. Sebelum ini, UAE berjaya layak ke Piala Dunia untuk kali pertama pada tahun 1990 namun kalah kepada Colombia, Jerman dan Yugoslavia. Malaysia dan UAE juga pernah berada dalam kumpulan A pada Piala Asia 1980 bersama-sama Kuwait, Korea Selatan dan Qatar. UAE pernah melayakkan diri sebanyak 4 kali ke Piala Asia dengan 2 daripadanya menjadi tuan rumah pada 1996 tetapi kalah kepada Arab Saudi dan pada 2019 pula hanya layak ke separuh akhir.